Sobat Polri, kembali lagi bersama saya dalam Info Presisi yang akan menyampaikan informasi terkait apel kesiapsiagaan Divisi Humas Polri dalam rangka Operasi Ketupat 2024. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SHMH, memimpin pelaksanaan apel kesiapsiagaan Divisi Humas Polri dalam rangka Operasi Ketupat 2024. Apel yang dilaksanakan dalam rangka memastikan arus mudik balik Lebaran 2024 dapat berjalan dengan aman dan nyaman ini berlangsung di lapangan Divisi Humas Polri, Jakarta pada Senin 1 April 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kadiv Humas Polri menekankan bahwa Satgas Humas akan selalu hadir saat mengawali, menyertai pada saat operasi, dan mengakhiri setelah operasi. Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan bahwa keberhasilan operasi ini bergantung pada sinergitas antara Polri dengan instansi terkait dalam menjaga dan mengawal arus mudik balik Lebaran 2024 agar dapat berjalan aman, lancar, dan tertib. Sementara itu, diketahui melalui Satgas Humas ini, Divisi Humas Polri mengerahkan sebanyak 34 personel yang akan dibagi menjadi 4 UKL atau unit kecil lengkap dan ditempatkan di beberapa lokasi, yaitu UKL 1 di Bakauheni Lampung, UKL 2 DKI Jakarta, Jawa Barat, UKL 3 Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta UKL 4 berada di Jawa Timur, Gilimanuk, atau Bali. Sekian informasi kali ini, saya Bribda Joyce pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada informasi berikutnya. Salam Presisi!